Selamat malam Bapak Ibu para seniman, budayawan, rekan media, dan hadirin sekalian. Selamat datang pada pembukaan pameran seni rupa MJK Art Community Kamebang, Kamepetak. Hari ini, Minggu, 23 September 2018, di Bentara Budaya Bali. Eksibisi kali ini menghadirkan 48 karya dua dimensi dan 4 karya tiga dimensi dari 28 perupa yang berasal dari Sumatera Barat, Medan, Lampung, Palembang, Sulawesi, Surabaya, Kediri, Pemalang, Yogyakarta, Bandung, dan Bali yang tergabung dalam MJK Art Community. Sebelumnya mereka sempat berpameran di Bentara Budaya Jakarta mengambil tajuk tulang rusuk, mengandaikan kebersamaan ini sebagai upaya memaknai keberadaan, ditandai dua unsur hidup satu sama lain, hakikatnya menyatu senapas dengan Ruo Minede. Adapun para seniman yang berpameran kali ini, antara lain Adi Gunawan, Agus Kibon Prianto, Agus Putu Suyatnya, Dani Herianto, Dedi Sufriyadi, Deskiari, Gusman Heriadi, Hari Gita, Hayatudin, Idewa Made Mustika, Imade Arya Palguna, Putu Bonus Sudiana, Iki Koror, Jesaya Jerry, Joni Antara, M Andi Dwi Iskaryanto, Ngakan Putu Agus Arta Wijaya, Norman Hendrasyah, Nyoman Sujana Kenyam, Riki Antoni, Robi Fatoni, Safrul Seno Andrianto, Suruso Isur, Cokorda Bagus Wiratmaja, Tovan Muhammad Ali Siregar, Wayan Upadana, dan Wisnu Ari Cokro. Sebagai penulis pameran adalah Made Susanta Duitanaya dan Janu PU. Profil seniman selengkapnya dapat disaksikan pada tayangan multimedia. Mengawali kebersamaan kita malam ini, mari kita simak ucapan selamat datang dari Perwakilan Bentara Budaya Bali, Bapak Wari Wisatsana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, eh, terima kasih telah meluangkan waktu... Dan tetap menjaga kehangatan di tengah cuaca rintik-rintik ini, dan ini marilah kita sikapi sebagai rahmat kita, karena alam bersedia juga berbagi kegembiraan. Tetap menjaga kegembiraan. Terima kasih khususnya kepada teman-teman para perupa yang tergabung di dalam NJK. Saya kira satu komunitas yang unik karena bertumbuh bukan hanya di bidang seni tapi juga di bidang olahraga. Ini menandai satu cerminan dari masyarakat kontemporer kita bahwa pada dasarnya kita lintas bidang. Dan nanti karya-karya yang di dalam itu juga menggambarkan satu eksplorasi yang menarik dari teman-teman MJK yang mencoba menyikapi satu kebijakan satu nilai dari timur yang menggambarkan ruwe bineda yaitu kama bang sama Kama petak dan ini satu kelanjutan dari pameran di Jakarta di Bentara Jakarta. Saya kira uh, upaya teman-teman dari MJK ini menarik juga karena mereka membuka diri sebagai komunitas yang lebih berusia lebih dari 10 tahun, menampung teman-teman dari berbagai kota di tanah air. Ada dari Sumatera, ada dari Pemalang, ada Medan, Sumatera Barat, Bandung, Jogja, tentu juga Bali dan Surabaya. Ini menggambarkan dinamika yang menarik yang terefleksi dalam karya mereka. gitu. Maka nanti teman-teman bisa melihat dan membuktikan sendiri bagaimana kama bank sama kama petak itu sebagai satu kesatuan yang katakanlah melahirkan kita sebagai insan manusia mereka hadirkan ada yang bersifat metaforis ada yang bersifat simbolis ada yang juga surrealis dan juga ada yang mencoba menyikapnya sebagai ikonik-ikonik kekinian dan itu menggambarkan sesuatu yang luar biasa kami bergembira sekali bisa bekerja sama dengan MJK sebagai bagian dari pengelola bentara budaya. Kami menawarkan untuk tahun depan juga dalam grup-grup yang lebih kecil, MJK bisa berpameran bersama di bentara budaya Bali. Terima kasih kepada Mas Dani dan teman-teman, matur nuwun sangat atas kerjasamanya. Kemudian kepada sahabat saya, Dr. Kun atnyana yang menerima karunia untuk membuka pameran ini atas nama Pak Bandem yang pada waktu mendadak tiba-tiba ada penugasan uh, saya bilang kepada Kun sewaktu Kun uh, bertanya saya katakan Kun ini adalah satu keyakinan dan kepercayaan nanti kamu buka pasti akan dapat rezeki. Kira-kira begitu nanti kita dengar dari Kun Adnyana. Juga tadi Pak Bandem sudah memberikan gambaran refleksi apa sih Kamang Bang dan Potak dan apa pula bila seni rupa menghadirkannya sebagai satu peristiwa kebersamaan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang berkenan tetap bersama kami. Dan ini adalah pameran ke-13 sepanjang tahun 2018. Masih ada beberapa pameran sampai Desember. Sekali lagi saya tawarkan kepada MJK untuk tahun depan pameran dengan grup-grup lebih kecil tetapi mengeksplor tema yang lebih luas, yang lebih mendalam. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Semoga ini membawa perspektif ke depan yang lebih elok lagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warih Wisat Sana. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan seniman kepada Dani King Herianto dan Wisnu Ari Cokro. Disilakan. Oke, okay, terima kasih. Salam budaya, eh, saya Dani Genggaryanto mewakili MJK. Eh, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Bentara Budaya Bali, eh, Bapak Wari, eh, Ibu Ida, Pak Putu, yang eh, sejauh ini proses terwujudnya pameran ini bisa menjadi maksimal adalah proses kerjasama antara kedua belah pihak. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Imade Bandem selaku nanti dia yang akan meresmikan ataupun pihak yang mewakilinya. Kemudian terima kasih juga terhadap para tamu undangan yang terhormat yang sudah hadir. Kemudian uh, terima kasih lagi kepada rekan-rekan seniman uh, yang menyempatkan dan menghususkan datang ke BBB ini untuk menghadiri pameran komunitas MJK. Uh, terima kasih kepada rekan-rekan peserta undangan MJK pameran ini, Bapak Bonus, Bapak Aganjam, dan Bapak Umadana. <tuh> mereka bagian dari keluarga MJK sekarang dan uh, terlebih. Pada keluarga besar MJK yang semakin uh, dewasa dan semakin keren, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. <tuh> Oke, okay. berikutnya uh, saya sedikit apa namanya menceritakan sejarah MJK. Kalau uh, MJK ini singkatan dari Malam Jumat Kliwon, uh, sebuah komunitas atau kumpulan beberapa teman uh, perupa di Jogja di mana itu juga mewakili uh, Indonesiaan ya Nusantara <tuh> kita punya punya kegiatan rutin dan um, ternyata usia dari komunitas ini sudah cukup dewasa 10 tahun dan kebetulan lagi juga ini adalah pameran MJK yang ke-10 Kemudian pameran ini sequel atau kelanjutan dari pameran MJK di Bentara Budaya Jakarta yang di mana waktu itu kita mengangkat sebuah tema tulang rusuk, nah, kemudian di, di kelanjutannya kita coba mengangkat sebuah tema yang lebih lebih spesifik, tapi juga itu mewakili keuniversalan. Jadi kama bang kama peta ini adalah bagian dari e, di mana MJK coba memberikan sebuah e, apa namanya sebuah e, tawaran terhadap pihak audien untuk bisa membaca, menikmati juga menginterpretasi sendiri seperti apa e, tema tersebut kita hadirkan dalam pameran ini. <tuh> Kemudian e, proses yang yang kita jalani untuk bisa hadir di uh, Bali ini, kita akan uh, secara tema akan nanti didetailkan di, di oleh uh, penulis, salah satu penulis MJK, uh, yaitu uh, Bapak Susanto, dan uh, mengenai teknis kerja atau proses panjangnya pameran ini bisa berlangsung. Ada di kami, ada istilah "kapten" di mana dia adalah uh, ketua atau koordinator uh, pameran. Uh, Kamabang, uh, silakan uh, Saudara Wisnu untuk melanjutkan. Selamat malam, terima kasih Mas Dani. Uh, saya sebenarnya agak-agak berat juga nih ngurusin seniman-seniman macam kayak gini nih. Aduh, uh, pengalaman pertama saya kan waktu di Bentara Jakarta dan yang event kedua ini akhirnya ya kamu lagi aja ada ya sudahlah ya sikat aja Ulam, uh, karena memang nggak gampang yang ngurus dua puluh seniman ini dengan kesibukan masing-masing dengan masalahnya masing-masing proses berkarya campur semuanya enggak Uh, karena memang uh, akhirnya malam ini tiba, ya. Jadi, artinya kami pun wah senang deh. Jadi, proses yang sangat panjang yang berkelanjutan, dan kami hadir di sini. Pengunjung Bentara Budaya datang, kami ucapkan sangat terima kasih, uh, dan semua pihak-pihak kerjasamanya. Uh, Kebetulan, ya, untuk yang event ini sangat berdekatan event sebelumnya jadi memang waktunya sangat mepet jadi kita sangat berkejar-kejaran uh, artinya secara teknis artinya uh, secara non teknis semuanya kita istilahnya kita pepet habis latihan mereka nih kalau nggak begitu nggak selesai-selesai <laughs> gitu ya ya silakan mas dani terima kasih Um, mungkin ada teman-teman lain yang ingin, ingin menambahkan. Dari Bali, teman-teman dari Bali. Bonus. ingin Bonus. Atau kenyam? Kenyam. Cukup. Ayo. Apa guna? Nanti penulis. Dewo, Dewo. Bonus. Mungkin. Ayo bonus. Jadi saya sudah. Ya, selamat malam. Uh, terima kasih Mas Dani dan Mas Bisnu. Ya terima kasih juga kepada MJK yang telah melibatkan kami. Saya kenyam dan upadana dalam acara pameran MJK ini. Uh, acara ini diimpo, diimpukan ke kami beberapa bulan yang lalu untuk bisa terjadinya pameran kali ini. Dan saya jujur belum paham The awalnya apa itu MGK, ternyata Malam Jumat Kleon, termasuk horor juga sampean semua. Tapi, Malam Jumat Kleon adalah sebuah konsep yang sangat menarik, karena malam itu dipercayai oleh Nusantara, sesuatu yang sangat mistis. Jadi, uh, ini pergerakan-pergerakan mistis sebenarnya, pergerakan religius. Yang dalam transisi antara siang dan malam Kalau di Bali disebut Sandi Nah Saya menjadi sangat bersyukur Ketika teman-teman MJK Melibatkan saya dalam acara pameran kali ini Yang saya baru tahu MJK berdiri cukup lama 10 tahun Dan itu bukan Usia yang muda Untuk sebuah seni rupa Tapi apapun itu Uh, sangat luar biasa dan saya uh, pribadi sangat mengapresiasi dengan senang hati dan saya juga sangat senang hati ada di antara teman-teman MJK semua semoga pameran kali ini memberikan warna yang baru kepada kancah seni rupa Bali dan uh, Nusantara pada umumnya. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman MJK, -teman sukses buat kalian semua. Wow, ya, satu. Um, saya kira cukup banyak mewakili dari pihak MJK dan peserta. Uh, terima kasih sekali lagi untuk uh, tamu undangan dan salam seni dan budaya. Terima kasih hadirin Plus untuk teman-teman dari MJK Art Community. Uh, Om Swastiastu, selamat malam uh, para hadirin sekalian. Uh, wah ini saya dipayungi ini Untuk pertama kalinya saya mem, uh, terlibat dalam sebuah pameran ini saya dipayungi ini Seperti terasa seperti seorang pejabat saya di sini. <laughs> ya. Yeah, uh, Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Warih Wisat Sano untuk kesekian kalinya kita uh, bekerjasama uh, dan terlibat dalam event bersama. Terima kasih juga kepada rekan-rekan MJK uh, yang uh, telah uh, memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat di uh, acara uh, pameran kalian. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada uh, Pak uh, Dr. Kun yang mewakili Pak Bandem untuk membuka pameran ini. Uh, kepada rekan-rekan sekalian, para undangan, para hadirin sekalian, para seniman, para budayawan, para pencinta seni yang hadir pada malam hari ini. Uh, ketika saya diminta untuk terlibat dan menulis pameran ini, Uh, saya sebetulnya tidak, uh, karena saya ada di Bali dan teman-teman MJK banyak berproses di Jogja, sebetulnya mungkin yang lebih banyak intens uh, berinteraksi dengan teman-teman dan uh, mengenali proses kreatif teman-teman ini adalah uh, kawan penulis yang lagi satu yakni uh, Janu ya, karena tapi karena Janu tidak bisa hadir pada malam hari ini jadi ya uh, saya yang diminta untuk memaparkan sedikit tentang pameran ini ataupun perspektif saya tentang pameran ini gitu begitu mendengar kamu bang kamu petak memori saya sebagai orang Bali langsung tertuju kepada sebuah proses penciptaan penciptaan dalam konteks buana alit dalam konteks manusia dalam konteks makhluk hidup karena dalam kosmologi Bali Buana agung dan buana alit itu sebetulnya memiliki unsur yang sama. Dibentuk dari unsur yang sama, dari sukles wanita, dari perusahaan perdana, maskulinitas, feminimitas, yang kemudian dibentuk dari unsur panca apa apah, pertiwi, bayu, teja, akasa, unsur padat, unsur cair, unsur cahaya atau api, unsur cair ataupun unsur gas, udara, dan unsur hampa atau atau ether. Saya memaknai kemudian kamu bang kamu petak ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan MJK juga bahwa ini adalah kelanjutan dari pameran mereka sebelumnya di Bentara Budaya Jakarta yang uh, ketika itu mengetengahkan tema tulang rusuk yakni bagaimana sebetulnya sebuah proses penciptaan karya seni tidak pernah luput dari uh, adanya pihak-pihak lain ataunya atau adanya uh, orang-orang di sekitar seniman sebetulnya yang yang menjadi pemantik dari proses kreatif itu kamu bang kamu petak adalah kelanjutan dari tulang rusuk itu sendiri di mana di dalamnya ada proses uh, pertemuan antara dua unsur yang berbeda ada cinta di sana kamu bang kamu petak laki perempuan tetapi saya juga melihat ini dari aspek yang lebih universal kemudian Bagaimana juga hubungan antara seniman dengan uh, bukan hanya orang-orang terdekat mereka, tetapi juga alam, tetapi juga ada sesama manusianya, ada trihita krana di sana juga uh, saya juga ingin melihat perspektif dari arti kata "kamu" di dalam kosmologi Bali, di dalam uh, kebudayaan Bali yang terkait dengan sadripu juga, di mana kamar atau nafsu yang disebut dalam sadariputra adalah enam unsur yang yang menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari dari diri kita gitu bagaimana kita memakna itu bagaimana kita kemudian menjadikan itu sebagai sebuah energi yang yang positif kemudian di dalam proses kreatif gitu kamu adalah sebuah dorongan sebuah hasrat juga di dalam proses penciptaan di dalam konteks berkesenian tentu saja kamu atau hasrat atau keinginan ini memegang peranan yang sangat vital di dalam proses berkarya gitu. Bagaimana seorang seniman di dalam proses berkreasi mereka didorong oleh 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 energi oleh sebuah stimulus yang hadir dari dalam diri mereka ataupun dari luar diri mereka untuk menghadirkan sebuah bentuk pernyataan sebuah bentuk uh, ekspresi tentang kehidupan ini yang di dalamnya mencakup tentang manusia alam dan uh, semesta seperti itu uh, karena saya juga di uh, dalam kepenulisan dalam pameran ini juga tidak uh, membahas karya secara intens jadi biarlah nanti karya-karya uh, yang dihadirkan oleh para uh, sahabat uh, dari komunitas MJK ini yang kemudian dan juga dari undangan ada tiga orang undangan ada tiga orang seniman undangan juga yang mencoba menghadirkan interpretasi mereka masing-masing tentang uh, Kamu Bang Kamu Petak ini gitu jadi pada prinsipnya saya memandang Kamu Bang Kamu Petak sebagai sebuah energi kreatif yang memantik proses kreatif para seniman untuk menghadirkan satu bentuk pernyataan tentang kehidupan itu sendiri uh, mungkin dari saya hanya sekian saya akhiri dengan Om uh, dengan para masanti Om Santi 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 Om selamat malam semuanya asli malam hari ini terus uh, Terima kasih atas kesempatannya kepada MJK dan bentara budaya malam hari ini saya mendapat jatah membaca puisi dengan kolaborasi Dewa Mustika. Cuman malam ini kita salah kostum karena tidak koordinasi, tidak apa-apa. Yang penting sulingnya dari bambu. Insya Allah, <laughs> Terima kasih. <laughs> puisi ini berjudul Angin. Seram, Nus. Seram. Soalnya seram, sing seram. Penonton harus takut, nah. Yeah, iya, kita paksa dia untuk takut, Stop. karena ini malam jamat Kliwon. <laughs> Kalau anda tidak takut, itu urusannya neraka. Oke. Benar. Oke. Bagai benih dalam kayu, lekatnya bau pada bunga, berpadunya angin dengan angkasa sunyi, dia tidak kelihatan bagai panas dalam. Berucap, ia ikut dalam kata, melihat bersatu dengan mata, mencium ia lebur dengan bau. Malam ia menyatu dalam rasa, dalam pikiran turut bersama dalam cita. Ketika sadar, dia tidak ada. Dialah angin. Unsur maha halus. Tidak terbatas sekat, ada di setiap ruang dan waktu. Dan kita. Dan kita hanyalah setitik embun di ujung ilalang pagi. Sebelum matahari memanggilnya pulang, mari kita berkarma, mari kita berbuat, mari kita berkarya agar hidup berkilau, batu mulia. Terima kasih. Dan kitalah di sini saat ini tanpa sekat. Kita lebur. Dalam semua sektor, kita adalah satu. Kita adalah Nusantara. Menjadi satu. Banyak raga satu jiwa dengan MJK di Bentara Budaya Bali. Okay. Sukses, oke. Okay. Terima kasih ya untuk semua. Ha, sekali lagi saya tegaskan bahwa MJK malam ini sudah membuktikan bahwa dengan melalui olahraga dan juga kesenian merupakan bahasa yang universal. Bagaimana kita melebur semua sekat, bisa saling isi mengisi, berjalan beriringan sehingga tetap semua harmoni. Kita berbineka, kita tetap berjalan beriringan dengan harmoni. Hidup NBK dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sukses! Om Swastiastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Imadi Bandem, atas nama pribadi dan juga pernah menjabat sebagai mantan Rektor Institut Seni Indonesia di Yogyakarta dan juga sebagai ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Denpasar ingin mengucapkan selamat kepada MJK, jadi kelompok MJK, MJK Art Community ini. Di MJK itu adalah singkatan dari Malam Jumat Kliwon Art Community. Satu komunitas yang namanya saja sudah sakral karena Jumat apa namanya? Jumat Kliwon itu di mana-mana, tidak saja di Bali, di Jawa, itu merupakan suatu hari yang sakral, hari transisi sesungguhnya, dan diberi digunakan untuk memberikan nama kepada arts community ini. Ini nama yang sangat sakral, menurut saya. Saya merasa terhormat sekali untuk bisa ikut membuka. Mengamati pameran yang dilaksanakan sampai bulan Oktober yang akan datang, dan pameran ini pun, ketika saya diberi undangan, diberitahukan oleh pihak Bintara Budaya, Bapak Warih Wisat Sana, tema yang digunakan ini dinamakan "Kamu Bang dan Kamu Peta". Jadi, "Kamu Bang dan Kamu Peta" ini sesungguhnya merupakan bagian daripada unsur-unsur panca maha unsur-unsur panca maha yaitu makrokosmos kemudian dikaitkan dengan mikrokosmos ini kamu bang dan kamu peta ini adalah ada pada diri manusia dan ini sebuah simbol ruo binede laki dan perempuan harus ada di dalam hidup manusia dimanapun juga secara universal sedekan rupa begitu jadi kamu bang itu adalah simbol daripada wanita, gadis atau wanita. Kemudian kamu petak itu adalah simbol dari lelaki, laki atau pria, seperti itu. Kalau kita menyimak beberapa literatur yang ada dalam kebudayaan Bali, Jawa dan lain-lainnya pula, sebagai suatu sastra, kita akan pernah mendengar membaca sebuah cerita yang dinamakan Semara Dahana. Seperti itu terbakarnya sebuah cinta. Cinta antara dewa kama lalu diikuti oleh Dewi Ratih yang dibakar oleh Dewa Siwa. Sesungguhnya, pembakaran itu adalah untuk supaya cinta kamu, bang, kamu peta ini hidup di hati, dalam hati manusia secara keseluruhan di dunia ini. Jadi kamu bang kamu putih ini, kamu bang kamu petak ini simbol daripada laki perempuan, simbol daripada cinta, sebuah tema yang sangat universal yang ada di dalam kehidupan kita. Cinta ini adalah sungguh-sungguh suatu tema-tema yang universal dan kalau ini diambil sebagai sebuah tema serasa kita akan melihat sesuatu karya besar yang dilakukan oleh MJK ini yang dengan dia, dengan tema yang sangat universal tema cinta ini. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan kehidupan masyarakat Bali, kehidupan masyarakat Jawa dan juga uh, kehidupan masyarakat Nusantara kita ini bahwa cinta itu ada beberapa level Cinta itu ada kurang lebih tiga tingkatan. Gitu. Terkait dengan kamu bang dan kamu peta ini, jadi yang cinta ini, pertama adalah cinta sejati. Cinta sejati itu adalah terseno asih namanya kalau dalam bahasa Jawa kuno, terseno asih itu adalah cinta sejati. Cinta antara laki dan perempuan hidup sejati, hidup cinta yang abadi. Ya, seseorang dalam kehidupan pasti menginginkan tujuan hidup dengan cinta sejati laki dan perempuan. Lalu kemudian ada juga yang dinamakan tersnebakti. Tersne bakti itu cinta, ya menghormati pihak lain, menghormati orang tua, menghormati teman-teman yang lainnya, sesama seniman, sesama pelukis. Mereka saling menghormati dan mereka akan bisa melahirkan suatu karya yang besar. Seperti apa yang akan kita saksikan sebentar lagi di dalam pembukaan ini. Ada juga yang namanya tresno punya. Nah, tresno punya inilah adalah tresno uh, cinta untuk pengorbanan. Begitu, nanti Anda akan saksikan di sini ada sebuah lukisan yang diciptakan oleh mereka secara bersama-sama, namanya Harmony in Humanity. Memang, mereka uh, lukis khusus ini. Apabila di antara Anda, di antara kita semuanya ingin mengoleksi lukisan-lukisan ini, nanti seluruh dana yang dikumpulkan dari lukisan yang dinamakan Harmony in Humanity ini akan disumbangkan untuk bencana alam yang terjadi di Lombok. Jadi mereka concern sekali. Nah inilah yang kita namakan sebagai kamu bang, kamu putih yang melahirkan cinta. Dan cinta yang terakhir ini namanya cinta punya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sangat berbangga sekali melihat karya-karya Uh, penampilan nanti oleh para seniman-seniman yang tidak saja datang dari Bali dan Jogja tetapi juga dari Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Sumedang, Jakarta sampai kemudian di Bali. Ini sesuatu komunitas yang sangat luar biasa bentuknya karena mereka satu saling menghargai dan bisa berkarya satu sama lain. Mereka akan memiliki satu konsep yang sangat beragam, yang sangat universal dan sangat dalam dalam arti filosofi yang digaris bawahi dengan kamu bang dan kamu peta. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini dengan amat gembira saya ikut ingin ikut berpartisipasi membuka pameran ini secara resmi dan mudah-mudahan pameran ini memberikan apresiasi yang tinggi dan yakin karena mereka-mereka inilah Maestro-maestro muda yang saya ketahui sejak saya menjadi rektor isi ketua STSI dan komunitas lainnya yang selalu saya ikuti. Sekian, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cendera mata dari MJK Art Community dan juga seniman Joni Antara kepada. Dr. Iwayan Kun Adnyana. Bapak Ibu dan hadirin mohon aplaus untuk persahabatan dan kebersamaan yang berharga pada malam hari ini pada pembukaan pameran seni rupa Kamabang Kamapeta dari MJK Art Community. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak Kunatnyana, kami mohonkan untuk tetap di tempat yang lain. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka pameran secara resmi. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, rahayu. Uh, saya mungkin akan uh, menjelaskan tiga hal tentang kehadiran saya pada malam hari ini. Jadi pertama, saya agak kaget juga kenapa Prof. Bandem mengamanatkan kepada saya untuk membuka. Sebenarnya pameran ini sudah tadi secara resmi sudah dibuka oleh Prof. Bandem. Saya menjadi bagian dari seseorang yang ingin berbagi untuk turut memaknai peristiwa ini. Jadi barangkali saya menduga-duga sebagaimana Mas Warih tadi sedikit memberikan interpretasi yang yang lebih metaforik. Nah saya kebetulan dalam beberapa bulan terakhir sangat intens berkolaborasi dengan Prof. Bandem dan juga beberapa budayawan Bali. Jadi saya menjadi salah satu dari tim penyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Terus juga saya dan Pak Bandem ada di bagian Pokja Kebudayaan, Pokja 2 bidang kebudayaan dalam penyusunan draft legislasi peraturan daerah dan draft uh, peraturan gubernur tentang pemajuan kebudayaan Bali. Jadi barangkali dalam kondisi kerja yang sebagaimana dirasakan kawan-kawan di MJK art community jadi kami sering berbagi, kami berdiskusi intens dan berdialog untuk membangun satu model kebudayaan atau model program pemajuan kebudayaan yang sebenarnya sangat Indonesianity gitu. Jadi barangkali karena seringnya berdiskusi terus kemudian kita menjadi bagian dari perjuangan bersama sebagaimana juga kawan-kawan lakukan dalam bidang seni rupa, jadi mungkin amanat itu diberikan kepada saya, karena secara struktural memang saya menjadi sekretaris beliau di dalam kerja pokja kebudayaan. Hal yang lebih subtil, barangkali dimakna, eh, seperti dimaknai oleh eh, kawan saya, Mas Wari. Jadi, semoga saja ini menjadi bagian dari estafet. Regenerasi pemajuan Bali bahwa di tiap kurun zaman membutuhkan pemandu-pemandu tongkat estafet untuk menggerakkan dan menjadi bagian dari etos kreatif kebudayaan di Bali ini. Jadi, saya merasa berterima kasih dan merasa terpuji untuk menjadi bagian dari peristiwa yang sangat menyenangkan ini. Nah pada malam, malam hari ini kebetulan kami dari pagi uh, jalan dan saya sebenarnya pakai t-shirt, pakai uh, baju santai karena saya lagi mengajak Profesor uh, Mary Louise Totten, jadi mohon berdiri Bu Mary Louise ya. Jadi beliau adalah uh, art historian yang lagi riset menyusun uh, art world seni rupa kontemporer Indonesia. Jadi beliau ada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang sudah melakukan perjalanan panjang dengan mewawancarai banyak pihak dari Jakarta, Jogja, dan kemudian mengakhiri perjalanan sebelum hari Selasa terbang ke Amerika. Jadi, pada malam hari ini saya sangat eh, bahagia karena hadir di tengah-tengah kita dramawan terkemuka Bali, Bang Abu Bakar. Selamat malam. Terus ada Bapak eh, beserta Ibu pengelola kebudayaan India. Terima kasih dan teman-teman di MJK community, art community, Mas Dani terus ada uh, Made Palguna ngakan ngurah Wijaya yang yang sebenarnya mahasiswa saya di uh, Isi dan Pasar. Itu tentang sedikit pengantar uh, barangkali sebuah apa namanya? keberuntungan saya menjadi menjadi bagian dari kehadiran Probandam dan hadiahnya akan saya serahkan kepada beliau karena memang beliau yang berhak untuk itu. Nah, terus berikutnya, jadi teman-teman atau kawan-kawan perupa yang terlibat dalam MJK adalah alumni dari kampus baik di ISI Denpasar atau sebelumnya Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar dan juga Institut Seni Indonesia Yogyakarta saya memaknainya bahwa kami lahir dari semangat keindonesian itu. Sebagaimana putu bonus tadi bilang, kami lebur dalam yang kemudian saya pahami dalam tajuk besar dari pameran ini kamu bang kamu peta. Kalau Prof Bandem tadi mencoba untuk mengkonseptualisasi konsep ini, jadi saya lebih lebih uh, raw lagi, lebih uh, organis dan naluriah lagi. Saya memahami kama petak, kamu bang itu sebagai hasrat. Jadi bukan dalam wilayah konseptualis, eh, konseptual yang bernama cinta, tapi lebih kepada hasrat, kepada hal yang lebih organis dalam tubuh, yang tidak bisa dipisahkan oleh naluri-naluri, sebagaimana orang berolahraga. Gitu. Jadi jiwa tidak terpisah dari, ubu, dari tubuh, karena bagian tubuh itu adalah semua berjiwa. Gitu. Jadi ketika... E, bermain futsal itu tidak ada logika konseptual yang yang mendasari bagaimana harus bermain dan seterusnya. Selebihnya adalah tubuh yang bergerak, tubuh yang punya naluri, tubuh yang berhasrat melakukan apapun di lapangan futsal. Sebagaimana berkesenian hal yang sama dilakukan. Jadi kamu bang kamu petak adalah sebuah perayaan pada hasrat organisme manusia. Jadi ini lebih bagi saya ini lebih meng Indonesia. Jadi bagaimana kita membangun persaudaraan, solidarity, tidak atas dasar konsep-konsep yang yang menagih antara kita untuk bersepakat, tapi hasrat kadang-kadang bertolak belakang, kadang-kadang saling merayakan, kadang-kadang saling berdampingan, kadang-kadang saling bersandingan. Indonesia hadir di antara kemungkinan-kemungkinan itu. Indonesia tidak selalu hadir dalam peta kesepakatan-kesepakatan saja. Tapi Indonesia hadir di tengah kemungkinan-kemungkinan perbedaan, di tengah kemungkinan-kemungkinan perayaan atau asrat kreatif. Jadi ini yang saya maknai kenapa malam, -malam Jumat Kliwon menjadi ruang. Saya kira ini tidak coincidentally, tidak sebuah kebetulan. Tapi sebuah perayaan atas bagaimana tubuh itu punya jiwa. Tidak terpisah dari jiwa. Jadi, ini sebuah, sebuah, apa namanya, sebuah naluri berkesenian yang sebenarnya kawan-kawan sudah temukan di lapangan bola, di lapangan futsal, tanpa pretensi untuk siapa menjadi pemenang, siapa menjadi lebih kuat di antara mereka. Tapi yang lebih adalah asrat, bagaimana manusia ini hidup, bagaimana manusia ini terus bekerja dan berkarya. Saya kira itu mewakili Prof. saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan MJK Art Community atas eventnya. Dengan ini pameran bertajuk Kama Bang, Kama Petak, saya nyatakan dibuka secara resmi. Om Santi Santi Santi, Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami mohon untuk menuju pintu ruang galeri.